Sempat viral di media sosial, aksi seorang pria yang mengendarai sepeda motornya membentak petugas karena tidak terima saat terjaring razia protokol kesehatan di Jalan Tanah Merdeka, Jakarta Timur. Pria dengan inisial MR ini membentak petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP karena tidak terima saat diminta untuk menggunakan masker oleh petugas. Pria tersebut akhirnya meminta maaf atas kelakuannya tersebut. Saya menyadari kalau tadi tindakan saya sangat salah, sudah tidak memakai masker dan melawan aturan-aturan pemerintah. Jadi kali ini saya menyesali semuanya itu. Jadi buat Bapak semuanya, terima kasih dan tidak akan mengulanginya lagi. Mohon maaf untuk masyarakat Indonesia semuanya. Dan saya 100% mendukung program pemerintah untuk menghilangkan COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.